Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Dan biar tidak kelamaan, langsung saja inilah komentar yang pertama. Bang, kenapa skin terbaru Esmeralda tetap dirilis padahal tidak family friendly? Skin Esmeralda Cleopatra ya? Skin itu masuk ke dalam kategori family friendly. Tapi posenya begitu bang. Ya, pose dari suatu hero tidak termasuk dalam faktornya. Karena yang dimaksud family friendly oleh Moonton adalah tampilan dari hero-nya. Apakah terlalu terbuka di bagian bawah maupun pada bagian dadanya. Kalau nggak melanggar itu sih tetap dianggap skin yang aman. Meskipun pakai pose kayak gitu. Hal serupa juga pernah dialami oleh Layla dalam skin Bunny Babe yang memiliki pose striptease dalam entrance-nya. Namun saat ada revamp skin itu, yang diubah cuma tampilannya saja, menjadi lebih sopan, sedangkan posenya tetap sama, karena hal itu dinilai tidak melanggar family friendly. Banyak juga player yang bertanya kepada saya kenapa tidak takut kena dolar kuning karena memuat entrance skin Esmeralda? Ya sebenarnya gak takut sih, karena hal tersebut tidak termasuk ke dalam kategori nudity dalam aturan YouTube. Jadi aman-aman saja sih. Lagian gak apa-apa kan kalau sekali-kali Moonton ngasih skin yang agak wow. Berarti Bang Ori mendukung skin yang melanggar family friendly? Ya gak sepenuhnya mendukung sih mbak. Tapi sesekali gak apa-apalah. Toh makin lama Mobile Legends makin terikat dengan family friendly. Jadi udah banyak banget hero yang tampilannya makin diubah menjadi tertutup. Tujuannya sih positif ya. Tapi jujur aja agak ngurangin refreshing mata kita. Terlebih lagi bagi para hero-nya akan merasa makin gerah dengan pakaian yang tertutup. Tapi bagi Moonton tetap aja family friendly harus dilakukan. Biar tidak terkena klaim maupun gugatan dari pihak lain. Nah, tapi yang saya sayangkan adalah nerf dari tampilan suatu hero. Seperti contoh Kagura dalam wallpaper skin terbarunya yang bernama Rainy Wall. Tampilan ini sangatlah family friendly. Tapi Moonton masih tega untuk memberikan nerf padanya. Padahal di beberapa tampilan sebelumnya, Kagura ukurannya segini. Nah, pada tampilan baru ini malah di nerf habis-habisan. Tega banget ya. Apa maksudnya, Bang? Oke, next. Komentar selanjutnya. Aku tidak suka skin legend Alucard karena dia pakai motor gede, suara knalpotnya pasti berisik. Daripada motor gede, motor dari Alucard lebih pantas disebut sebagai motor balap atau motor racing. Meskipun Alucard dalam skin Obsidian Blade memiliki motor yang cukup besar, tapi kayaknya motor dari Alucard tidak menimbulkan suara yang berisik dari knalpotnya. Kenapa begitu bang? Karena motor Alucard ini tidak punya knalpot. Keren banget deh. Moonton bisa bikin desain motor tanpa knalpot kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir sama bunyi kencang dari knalpotnya. Beda lagi sama knalpot jumbo dari para motor ini. Tentunya suara yang dihasilkan dari knalpotnya pasti sangat bising dan juga mengganggu. Jadi biar suara dari knalpot motornya lebih family friendly untuk didengar, kalian bisa memodifikasinya kayak gini. Nah, lucu banget kan suaranya? Oke, next, komentar selanjutnya. Bang, bahas skin dari masa depan minimal tahun 2025. Wow, padahal sekarang kan baru tahun 2020. Malah minta dibahasin skin dari tahun 2025. Itu kan masih 5 tahun lagi, mbak. Ya udah bang, bahas aja. Gini aja, itu kan tadi requestnya minta dibahasin skin yang dirilis minimal tahun 2025. Nah, saya akan membahas sesuatu yang jauh di depan, yaitu skin dari hero yang akan dirilis pada tahun 2572. Jauh banget kan? Lalu siapakah hero-nya dan seperti apakah skinnya? Mari kita simak inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Luo Yi. Ya, hero mage dari Cadia Riverland yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan Yin dan juga Yang.
Dalam kisahnya, dia adalah hero yang memiliki umur panjang, bahkan umurnya lebih dari 1000 tahun. Mungkin itu menjadi salah satu penyebabnya hero Luoyi akan dijadikan sebagai hero yang memiliki tampilan di masa depan, yang bahkan lebih dari tahun 2025. Lebih tepatnya skin yang akan dirilis pada tahun 2572. Kok bisa begitu bang? Ya bisa aja mbak, karena itu adalah tahun dari kalender Cina. Tahun 2572 dalam kalender Cina kalau dikonversi ke tahun Masehi akan menjadi tahun 2021, tepatnya pada bulan Februari. Di bulan itu akan ada perayaan tahun baru Cina yang lebih kerap dikenal dengan sebutan Imlek. Nah, kalau menurut saya, pemilihan Luoyi sebagai hero spesial Imlek adalah keputusan yang sangat tepat, karena Luoyi memiliki tampilan sebagai hero ala Chinese. Maka dari itu, Mundan memilihnya dan memberinya skin spesial yang akan dirilis untuk memperingati Chinese New Year, di mana telah disiapkan 3 tampilan untuknya. Dan seperti inilah tampilannya. Tampilan pertama, Luoyi mengenakan baju yang didominasi dengan warna merah khas Imlek, dengan sel bulu putih di lehernya, dan memakai masker transparan. Senjatanya berupa tongkat hijau dengan dekorasi bunga yang diikat oleh tali dan terhubung dengan lampion klasik yang menyala terang. Nah, tampilan ini cukup untuk menggambarkan tema Imlek yang dimilikinya. Lalu tampilan yang kedua. Berbeda dengan tampilan sebelumnya, kali ini Luoyi mengenakan pakaian yang didominasi oleh warna putih, namun baju di bagian dalamnya tetap berwarna merah. Dekorasi di belakang tubuhnya kini dibentuk layaknya ekor dari burung merak. Luoyi membawa tongkat pendek dengan bentuk bunga emas, yang diikat dan terhubung dengan sebuah emblem yang bertuliskan huruf Cina, yang saya tidak tahu apa itu artinya, dan di bawahnya ada petasan merah berantai khas Cina. Dan tampilan yang ketiga, Luoyi mengenakan pakaian dengan kombinasi warna merah dan juga kuning layaknya perpaduan dari warna api, dengan sial warna putih di lehernya. Weaponnya sama seperti tampilan kedua tadi, yaitu tongkat pendek dengan bunga yang berwarna kuning. Namun kali ini disambungkan dengan simbol api yang berwarna merah yang diikat oleh pita kupu-kupu dan bulu warna merah. Nah, itulah tadi ketiga tampilan survei dari Luoyi dalam skin terbarunya yang akan dirilis pada bulan Februari 2021. Padahal di akhir tahun ini, Luoyi bakalan diberikan skin baru yang bernama Tenko ini. Ya, maklumlah, hero populer yang lumayan sering dibanner saat ranked memang wajib untuk diprioritaskan. Nah, kalau menurut kalian nih, di antara ketiga tampilan tadi, tampilan manakah yang terbaik? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, itu aja. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video ini. Selalu jaga kesehatan dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda saat ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.